Baik, seterusnya hari di studio kita nak kupas pula topik berkenaan Hari Rela Antarabangsa. Betul, sambutan yang... hari ulang tahun ke-48, HUT 48 ataupun Ikatan atau Jabatan-Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Peringkat Kebangsaan 2020. Ya, betul. Baik, kita akan perkenalkan tetamu kita Syu. Kita bersama dengan Pesuruhjaya Rela Tuan Muhammad Razid Bohaini, pengarah bahagian operasi Rela. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami. Mungkin kita sudah pun tahu Rela ini merupakan salah satu daripada institusi ataupun badan yang sentiasa menyokong dalam apa jua usaha dan juga dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan khususnya. Ya, tapi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, apakah yang dimaksudkan dengan asas pada fungsi Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela ini, mungkin Tuan boleh kongsikan bersama dengan kami. Baik. Terima kasih. Sebelum itu, saya Rela Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Malaysia yang memberi ruang kepada Rela untuk bersiaran pada pagi ini. Terlebih dahulu, Rela ini diwujudkan asasnya. Asas pentubuhan Rela ini bermula daripada idea Allahyarham Tun Dr. Ismail yang pada ketika itu dia berhasrat untuk mewujudkan satu pasukan sukarela yang terdiri daripada rakyat tempatan bagi menyampaikan maklumat kepada kerajaan tentang isu-isu yang berlaku di bawah sana. Terutama isu-isu keselamatan, isu pencerobohan. Dan hasrat ini diutarakan dan dijadikan satu pasukan yang diberi nama Ikatan Relawan Rakyat, iaitu Rela sendiri, pada 11 Januari 1972. Yang mana ketika itu Rela diberi peranan sebagai mata dan juga telinga kepada kerajaan bagi menjalankan fungsi penyampaian maklumat itu. Itu dia punya hasrat pendubuhan yang awal. Dan sehingga kini, kita masih lagi berdiri teguh Rela ini hingga mencapai umur 48 tahun pada ketika ini. Okey, satu tempoh yang agak panjang sebenarnya, 48 tahun tu kalau yang dah berkahwin sebenarnya mungkin dah ada cucu yang dinamakan. Dah matang lah orang dah kata. Matang. Ya. Dan difahamkan juga Perak menerima mandat untuk pelaksanaan HUT yang ke-48 ini. Ya, kongsi kepada kami persediaan setakat ini bagaimana? Baik, sambutan hari ulang tahun Rela Peringkat Kebangsaan ini dibuat saban tahun. Dan kita buat penggiliran bagi setiap kali sambutan Peringkat Kebangsaan. Dan tuan rumah pada tahun ini adalah Perak sendiri. Okay. Dari segi persiapan, kita memasuki peringkat akhir persiapan yang mana Stadium Indramulia Ipoh dipilih sebagai venue kita pada sambutan pada kali ini. Dan dalam peringkat sekarang ini, persiapan akhir sedang dibuat, persiapan dewan, kemah-kemah dan aturan-aturan kenderaan untuk anggota-anggota yang akan hadir ke majlis kita pada hari Sabtu ini. Ya, Sabtu ini kita buat sambutan iaitu pada 15 Februari 2020. Yang mana pada hari ini kita menjangkakan kehadiran lebih kurang 5,000 anggota Rela. Wow. Dari segi pendaftaran, para daftar yang kita dapat sekarang ini melebihi angka tersebut. Jadi alhamdulillah kita jangkakan crowd yang kita rasakan akan hadir pada hari tersebut mencapai target yang kita tetapkan pada tahun ini. Okey. Antara pengisian untuk sambutan itu nanti mungkin akan ada atau cara yang istimewa yang disediakan oleh pihak Rela sendiri. Ya. Bagi acara HUT kita pada kali ini, HUT 48 ini, kita ada 3 segmen yang kita sediakan khas untuk pengunjung-pengunjung dan juga peserta dan anggota yang hadir pada hari tersebut. Segmen pertama kita mulakan dengan pameran. Segmen pameran yang mana terdapat 10 agensi yang akan mengadakan pameran pada hari tersebut, terutama daripada Rela sendiri, juga daripada Kementerian Dalam Negeri dan agensi-agensi seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, juga daripada Jabatan Kesihatan Negeri Perak turut hadir untuk memberikan pameran pada tersebut. Manakala bagi segmen yang kedua, lebih kepada persembahan. Yang mana persembahan ini akan melibatkan beberapa agensi yang terlibat. Antaranya, Rela sendiri akan membuat persembahan dimulakan dengan baskes Rela. Kita ada baskes kita, dan kita juga akan ada persembahan dan pancaragam Rela Malaysia serta 2 persembahan khas daripada Rela khas untuk HUT 48 pada kali ini. Di samping itu, kita juga turut menerima persembahan daripada pihak Polis Diraja Malaysia, persembahan khas daripada mereka, juga daripada pihak Bomba dan Penyelamat. Okey. Inilah segmen kedua yang kita akan tampilkan pada sambutan pada kali ini. Manakala bagi segmen yang ketiga, iaitu pada sebelah petangnya, pada jam 2 petang, kita akan ada majlis perasmian. Perasmian sempena sambutan hari ulang tahun Rela ini, yang mana perasmian ini akan dilancarkan atau dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sendiri, Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin, bagi merasmikan sambutan kita pada kali ini. Turut hadir pada
pada majlis kita kali ini yang istimewanya turut dihadiri oleh Menteri Besar Perak sendiri, mm-hmm. juga daripada pengurusan tertinggi KDN, okay. dan juga jabatan-jabatan lain di negeri Perak. Mm-hmm. Okey. Bila kita cerita berkenaan dengan rela ini, mungkin ramai yang melihat mereka berada di lapangan, membantu masyarakat terutamanya dalam keadaan trafik, di majlis perkahwinan. Yes. Itu umumnya lah, maksudnya yang famous lah orang kata tugas-tugas rela ni. Tapi secara amnya, mungkin Tuan boleh kongsi kepada kami, apa lagi antara aktiviti lain yang dijalankan oleh rela sebenarnya? Baik. Dari sudut pandangan masyarakat sekarang ini pada rela lebih menjurus kepada seperti yang dikatakan tadi, pada kenduri kahwin, kawalan lalu lintas dan sebagainya. Sebenarnya rela punya peranan ini kita dah luas sekarang ini. Dari sudut keselamatan, kita banyak membantu agensi-agensi penguat kuasa dan juga pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu-isu keselamatan di peringkat di bawah sana. Dan kita juga telah pun mengarahkan setiap anggota rela untuk terlibat dalam program bakti rela. Ini special program yang kita buat, di mana program ini menyentuh kepada masyarakat. Mm-hmm. Yang mana program bakti rela ini berkonsepkan seperti gotong royong, ya, pembersihan kawasan-kawasan dan juga apa juga aktiviti-aktiviti yang dapat mengupuk satu elemen perpaduan di kalangan masyarakat. Ini konsep yang kita buat. Dan dari segi fungsi yang khas yang kita rasa kita laksanakan sekarang ini, antaranya adalah kita melaksanakan rondaan di kawasan A-Zone. Mm-hmm. Ya, kita membantu di komuniti A-Zone itu sendiri. Kalau di Sabah kita terlibat dengan 21 kawasan di sekitar kawasan komuniti S-Zone, dan juga di Sarawak pun kita terlibat juga di rondaan kawalan sepadan darat di Sarawak sebanyak 12 kawasan. Yang mana fungsi ini kita laksanakan di anggota rela membuat rondaan secara berkala di kawasan-kawasan ini bagi mengurangkan, membantu PDRM khasnya dalam aspek menangani jenayah. Baik. Dan selain daripada itu, kita juga turut terlibat dalam mengawal ataupun menjaga perimeter bangunan-bangunan kerajaan. Sehingga setakat ini kita telah mengawal selia hampir 300 kementerian dan agensi di seluruh negara dalam aspek kawalan perimeter bangunan kerajaan. Ini yang kita buat. Kalau kita lihatkan kepada penerangan oleh Tuan tadi, melihatkan kepada sokongan yang diberikan oleh rela terhadap badan-badan uniform lain untuk menjaga keselamatan, kebersihan dan juga untuk menjaga ketenteraman awam. Ya, jadi ini satu perkara yang cukup penting. Juga dalam hal ini, bagaimana rela memastikan agar setiap anggotanya sentiasa dipersiapkan dengan fizikal dan mental yang ampuh untuk memastikan agar mereka boleh sentiasa menjalankan tugas pada bila-bila masa diperlukan. Ya. Di dalam rela ini, kita telah mengaturkan beberapa bentuk latihan. Ya, latihan yang mana setiap anggota rela wajib mengikuti latihan-latihan yang telah pun ditetapkan, terutama untuk yang bertugas. Bagi peringkat awal, mereka didedahkan kepada kursus pengenalan rela yang dibuat di peringkat daerah. Dan kita lanjutkan kursus ini ke peringkat pusat latihan, yang mana di pusat latihan ini kita akan menyediakan satu silibus berkenaan dengan apakah fungsi dan juga peranan rela. Seperti mana yang tergaris dalam Akta Pasukan Sukarelawan Malaysia, Akta 752, yang menggariskan 5 fungsi utama rela itu sendiri. Kita buat di sini. Jadi apa yang kita laksanakan, kursus-kursus yang berkaitan serta kursus lanjutan di peringkat negeri untuk orang kata menambah baik sistem perkhidmatan rela itu sendiri. Ini yang kita laksanakan di peringkat jabatan. Dan satu lagi stigma berkenaan dengan jabatan sukarelawan ni, sebenarnya ramai masyarakat berfikir bahawa ahli rela ini adalah ahli sukarelawan. Tapi difahamkan sebenarnya terbagi kepada dua keahlian, iaitu sukarelawan dan juga yang tetap. Jadi kita minta untuk tuan kongsikan. Baik, di dalam jabatan kita ini, kita ada pegawai tetap. Pegawai tetap yang terdiri daripada pegawai-pegawai kumpulan pengurusan dan profesional dan juga kakitangan sokongan, yang jumlahnya 1,111. Untuk mengawal selia keanggotaan yang hampir yang mencapai angka 3 juta. Ya, jadi dengan jumlah itu merupakan cabaran kepada rela sendirilah untuk menangani ataupun orang kata mengatur gerak anggota kita yang begitu ramai pada kali ini. Memang terdiri daripada dua kategori, pegawai dan juga anggota. Ada juga pelantikan yang kita lantik terdiri daripada ahli kehormat dan juga bersekutu yang akan membantu kita dari segi aspek-aspek angkata bantuan-bantuan yang kita perlukan di peringkat jabatan. Itu satu perkara cukup menarik kerana kalau kita melihat fungsi dan peranan rela itu sendiri pelbagai dengan pelbagai kategori dalam pelaksanaan pegawai dan juga stafnya. Jadi dalam hal ini, apa lagi yang ingin dilihat penambahbaikan untuk rela menjelang tahun-tahun mendatang, melihat kepada apa yang telah dilaksanakan sebelum ini dan apa yang akan dilakukan untuk tahun-tahun yang akan datang nanti? Baik, teras jabatan kita dengan apa yang dikatakan tadi, kita menjurus kepada konsep 5K1P. Yang mana elemen 5K1P ini merangkumi pada keselamatan,
keamanan, kesejahteraan, keharmonian, kesatuan dan perpaduan. Elemen ini kita memang kita terapkan dalam kita punya apa saja modul-modul yang kita buat untuk memperkukuhkan peranan rela utama dari sekarang sehinggalah peringkat yang seterusnya. Supaya apa yang kita buat ini seiring dengan kehendak kerajaan, yang mana ingin saya katakan di sini, tema sambutan pada kali ini adalah dari rakyat, bersama rakyat, untuk rakyat. Tema ini kita memang kita terapkan supaya elemen rela itu sendiri memang begitu rapat dengan rakyat. Sebab itu kita tekankan tema pada tahun ini, dari rakyat, bersama rakyat, untuk rakyat. Okey, dan sekarang ini sudah pun memasuki tahun 2020, pastinya pelbagai cabaran yang perlu dilalui oleh anggota rela sendiri untuk menjaga keamanan dan keteraman orang awam. Kongsi pada kami antara cabaran-cabaran yang perlu dihadapi setakat ini untuk memastikan agar objektif ini boleh dicapai. Antara cabaran yang kita hadapi pada masa kini oleh rela itu sendiri, satunya kita nak menangani persepsi yang seperti dikatakan tadi, rela hanya jaga kenduri kahwin. Dan kita sekarang ini giat mempromosikan usaha-usaha kita, program-program kita dan aktiviti yang kita laksanakan di peringkat negeri maupun daerah. Dengan kata industri revolusi 4.0 yang sekarang yang sekarang ini, kita mewawarkan kita punya program dan juga aktiviti dalam laman sosial, antaranya di Facebook kita, Facebook Rela Malaysia. Kita juga ada juga mewawarkan aktiviti dalam Twitter Rela Malaysia. Dan juga yang terbaru ni kita cuba workout dengan bulletin ringkas rela yang mana boleh dilayari di YouTube channel. Boleh subscribe lah kepada yang bagi pada penonton kita, kita harap Klik dapat subscribe sekarang ya, untuk melihat apakah aktiviti yang pernah yang rela buat selain daripada kenduri kahwin tadi. Kita nak mengubah persepsi itu. Selain daripada peranan yang diberikan oleh kerajaan kepada kita, kita still lagi workout dengan usaha-usaha untuk menaik taraf perkhidmatan rela itu sendiri kepada masyarakat. Okey. Mungkin stereotip yang digambarkan oleh masyarakat adalah rela ni anggotanya daripada pesara-pesara kerajaan atau pesara-pesara anggota uniform. Tapi dalam hal ini, adakah rela juga membuka peluang kepada golongan-golongan muda ataupun generasi terbaru ini untuk sama-sama menyertai dan juga memberikan komitmen terhadap rela? Baik, keahlian rela ini dia terbuka. Terbuka kepada mana-mana warga negara yang berumur 18 tahun ke atas, sihat tubuh badan, boleh menyertai rela. Jadi peluang yang kita buka ini bukan sahaja kepada tadi itu yang katakan veteran dan sebagainya, tidak. Dia terbuka kepada orang awam, terbuka kepada mana-mana asalkan dia warga negara, mereka layak untuk menyertai atau menganggotai rela itu sendiri. Jadi bagi penekanan kepada penyertaan orang-orang muda, golongan muda, kita di rela ini kita ada dua pendekatan. Satunya menggunakan skuad muda rela, SMR dalam katanya SMR. Mereka ini orang-orang muda yang berumur daripada 30 tahun ke bawah. Kita rancang aktiviti-aktiviti belia di peringkat bawah sana untuk menggalakkan penyertaan orang-orang muda dalam aktiviti kesukarelawanan. Itu satu. Yang keduanya kita juga telah mengadakan satu angkata kaedah baru, iaitu masuk ke dalam institusi pekerjaan tinggi, terutamanya di politeknik, kita tubuhkan relasis. Yang relasis ini diwujudkan di dalam IPT, IPT mana mereka akan terlibat dalam modul-modul yang berkaitan dengan rela, dan mereka ini akan diberikan orang kata apa sahaja yang rela buat, apa sahaja yang rela aturkan untuk anggota di bawah sana, diketengahkan kepada orang muda supaya mereka ini terdedah dengan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. Ini yang kita buat untuk pendekatan kepada orang-orang muda ni lah. Satu pendekatan yang baik sebenarnya, dan kalau kita lihat rela boleh jadikan sebagai career juga dalam masa yang sama. Ya, boleh. Okey, baik. Sikit harapan daripada pihak tuan sendiri untuk sambutan kali ini. Daripada harapan pengurusan tertinggi rela Malaysia, kita mengharapkan supaya sambutan hari ulang tahun rela peringkat kebangsaan ini berjalan dengan lancar. Bagi anggota-anggota yang akan hadir, kita jemput anggota daripada seluruh negara. 5,000 orang ini melibatkan seluruh negara, seluruh semenanjung Malaysia, dapat sampai dengan selamat dan juga balik pun dengan selamat. Jadi dari segi program kita dah aturkan dengan cukup-cukup baik, dengan persiapan yang begitu rapi, kan kita dan kita menjangkakan bahawa persiapan pada kali ini cukup-cukup orang kata mantaplah untuk kita pastikan sambutan hari ulang tahun rela ke-48 ini menjadi terbaik di kalangan yang terbaik untuk kongsian kepada anggota rela dan juga kebanggaan kepada anggota rela seluruh negara. InsyaAllah. Selamat menjujai juga kita ucapkan kepada rela, dan juga kita ucapkan selamat menyambut hari ulang tahun ke-48 bagi rela khususnya di peringkat nasional. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Razif Puhaini, Pengarah Bahagian Operasi Rela, kerana bersama dengan kami.